Gerombolan remaja nekat mengadang laju truk hingga menyebabkan kecelakaan. Peristiwa ini terekam kamera amatir warga hingga video berdurasi 13 detik tersebut viral di media sosial. Kejadian berawal saat 6 orang remaja sengaja berdiri di badan jalan untuk mengadang truk yang melintas demi membuat konten. Sopir membunyikan klakson dan terpaksa menginjak rem karena gerombolan remaja itu tak mau menyingkir. Tak diduga, truk lain dari belakang menyeruduk bak truk di depannya. Dihimpun Tribun Medan, peristiwa ini terjadi di Cipendawa, Bekasi pada 7 Juli 2022 malam. Truk yang ringsek adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta. Belum diketahui berapa total kerugian akibat kejadian ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.